semua, jumpa lagi di channel Ramadita Motor. Kali ini kita mau finishing motor langka yang mesinnya mirip dengan mesin Satria Abiu. Nah, menurut saya mesin ini mesin yang tergolong canggih pada masanya, karena unit ini keluarnya itu sekitar tahun 1998. Oke, jadi untuk video sebelumnya, mesin ini udah ready, udah naik, dan hari ini mau kita setting, kita dyno, kemudian nanti kita lengkapi cover bodinya. Oke, jadi untuk hasilnya seperti apa? Nah, sekarang langsung kita lanjut dulu. Untuk hasil pengetesan pertama, mesin baru naik ini paling tinggi 17,4 HP dan torsinya 13. Nah, ini kita coba kita ganti mainsetnya dulu. Oke, untuk hasil uji coba kedua setelah kita ganti mainset dengan yang lebih besar ini justru malah turun menjadi 17. Nah, ini kemungkinan selisih besarnya mainset itu terlalu banyak. Nah, ini kita ganti dulu dengan yang sedikit lebih kecil.
Oke, untuk hasil uji coba yang ketiga ini paling tinggi 17,4 HP dan untuk torsinya 13,1. Nah ini saya ada yang janggal di bagian leher knalpot dan ini mau kita ubah dulu. Oke, jadi di ujung leher knalpotnya ini seperti ada sekat. Nah ini berupa las dan las ini berfungsi untuk mengunci ujung lehernya ini. Nah ini mau kita porting tapi secukupnya saja, karena kalau kita ratakan takutnya nanti pengunci lehernya ini malah lepas. Oke, untuk leher knalpotnya ini udah kita perbaiki walaupun nggak bisa rata. Jadi ini knalpotnya kita pasang dulu, kemudian langsung kita dyno lagi, kita tes lagi. Nah sekarang kita lihat hasilnya setelah kita perbaiki leher knalpotnya tadi. Oke, untuk powernya ini 17,8 HP, kemudian untuk torsinya 13,4. Jadi untuk powernya ada kenaikan 0,4 HP. Kemudian untuk torsi ini juga naik. Oke, hari ini adalah hari kedua kita setting mesin ini. Nah sekarang ini mau kita coba, kita geser timing noknasnya. Kemudian nanti langsung kita tes, kita dyno lagi. Oke, tadi dikira trouble, tapi ternyata kita kehabisan bensin. Nah, ini baru diisi, kemudian langsung kita gas lagi. Oke, setelah kita geser noknasnya, power maksimalnya ini 17,6. Nah ini untuk noknasnya kita kembalikan ke settingan yang sebelumnya aja. Oke, untuk dyno test sama setting ini udah selesai dan akhirnya untuk timing noknya kita kembalikan seperti settingan awal tadi. Nah sekarang langsung kita lengkapi dulu cover bodinya. Oke, untuk pemasangan ini hampir selesai dan inilah bentuk detail dari bodinya.
Oke, jadi untuk motor langka yang mesinnya mirip dengan mesin Satria Edyu ini udah selesai, dan yang menebak motor ini motor FX125 itu memang benar. Kemudian untuk yang menebak mesin ini mesin FX150 itu juga benar. Nah, untuk mesin FX125 yang asli ada di sini juga, minta dibongkar total dulu, minta di servis, dan nanti kita lihat sama-sama. Jadi kita lihat speknya seperti apa, dan kita tes juga, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi untuk motor ini memang benar-benar motor FX125, bukan tiruan, bukan rakitan. Oke, jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.